sedih, masih gelap. Tuh, masih gelap, jadi aku sekarang mau OTW ke tempat. Hari ini tuh ada kompetisi kayak fashion show gitu. Lihat nanti keseruan kita hari ini. Langsung ketemu di sana aja ya. Oke. Okay. Udah di lokasi tapi masih kosong. Gue udah kancong, udah buru-buru banget, takut kesiangan, gak taunya belum ada orang. Sudah organizernya aja belum datang coba. Kita kepagian ya Allah. Ya udah ya. Kita udah gitu di sini tuh enggak ada lift, jadi kita harus naik tangga bawa barang satu-satu. Jadi yang mau make up baru bangun, yang mau lomba belum pada datang. Tempatnya masih dikunci. Jadi yang tadinya mau awal-awal supaya tepat waktu ternyata nggak bisa. Antara model aku belum ada yang datang, jadi kita kepoin satu-satu. Mereka udah pada mulai make up. Banyak juga yang pada belum datang modelnya. Jadi kita ngaso-ngaso aja dulu di sini. Kita kepo-kepo ya. Tuh perlengkapan di sini. Nanti make upnya di sana tuh semuanya. Nanti bakalan berantakan banget. Hello. Nah ini juga udah mulai. Alright. Di sini kita. Oke, terus hijabnya mau dipakai apa sendiri? Siapa ini? Aja deh. Oke. Sorry. Ya, ini dia mau birthday, jadi dia enggak ikut competition. Thank you, I love this look. Look. Ini jangan gitu pelan. Oke guys, model aku udah kelar semuanya, jadi kita udah rapi-rapi, tinggal moto bentar. Udah, kita moto di sana yuk. Acaranya udah mulai, kita lanjut ke sana, kita mau lihat. Alright, let's go. Oke, lanjutnya kita akan teruskan yang berada. Ini peserta-pesertanya. Sekali lagi, saya perlukan Anda semua berikan tepuk tangan yang mulia pada Bapak Pak Juri. Terima kasih, Pak Alna. Rama jatuh dari panggung, langsung di sini ada tukang urutnya, say. Iya. Selamat tinggal, Pak Juri. Ataupun dikenali yang... Bengkak pagi itu bengkak. Aku langsung pergi ke Mbak Dori.
Ini lomba MUA. Top 10 makeup artist. Juara harapan 1. 18. Juara 3. 19. Juara 2. 14. Juara 1 lomba makeup brother. Nomor 12. Kelima, 19, 9, 24, jadi semuanya dapat piala. Ini 10 besarnya. Nomor 22. Nomor 05 maju ke depan. Nomor 35 maju ke depan. Dan nomor 14 maju ke depan. Nah, ini dia menangis, Zain. Langsung saja ya. Saya akan memilih satu nomor peserta 14. Lombanya udah kelar, jadi kita lagi order bakute. Bakute itu terkenal sama babinya, cuman ini halal, daging sapi, terus kayak ini tuh makanan-makanan Chinese gitu loh. Cuman ini halal, jadi kita let's try. Oke, kita cobain bakutenya, apakah enak? Kalau cajir memang manis kan? Wangi sih. Kita cobain wanginya sih, kayaknya oke. Kita cobain, bismillah. Oke sih, kurang asin. Oke sih rasanya. Nasinya masih setengah matang. Tapi dagingnya melimpah loh. Untuk 7,5 ini berani sih. Daginya melimpah. Mantap ya. Kurang asin. Sudah kalah ya? Sekarang mau nyobain gak itu? Manis. Diajak kelihatannya. Iya. Ini sambalnya gimana nih? Maksudnya begitu kali ya. Kalau kurang asin tinggal tambahin sambal. Lumayan recommended buat yang mau nyobain bakute tapi halal di sini. Karena di Singapura tuh di mana-mana yang namanya bakute udah pasti bahalal. Karena biasanya babi. Tapi ini sapi. Dan yang jual juga muslim. Jadi hanya sekedar dibagi daging. Aman sih, lumayan enak.